Sosial media X sempat trending kata kunci El Chudai usai debat ketiga Pilpres 2024 pada Minggu 7 Januari 2024. Rupanya El Chudai adalah julukan untuk salah satu calon presiden. Ada pula El Safe dan El Kemoy. Julukan ini ramai berseliweran di media X yang diberikan para netizen. Lantas apa arti kata El Chudai, El Safe, dan El Kemoy? Elsef merupakan julukan netizen untuk capres nomor urut satu, Anis Baswedan. Pasangan Muhaimin Iskandar ini dijuluki Elsef karena ia sering memasak kata-kata di setiap situasi saat debat berlangsung. Sementara El Gemoy merupakan julukan untuk Prabowo Subianto, capres nomor urut tua pasangan Kibran Raka Bumi Raka. Kata gemoy ini artinya sama dengan gemus. Awal bulan julukan Gemoy diberikan pada Prabowo dikarenakan aksi menteri pertahanan itu yang selalu joget. Terakhir, El Judai. Ini merupakan julukan untuk capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Pasangan Mahfud MD ini baru dijuluki El Judai setelah debat capres kedua pada Minggu 7 Januari kemarin. Banyak netizen yang mengaku bingung arti dari istilah El Judai yang tersemat pada Ganjar. Dilansir dari Tribun Style, rupanya istilah cuda ini merupakan kata gaul yang berasal dari bahasa Hindi. Melansir laman Rekta Dictionary, istilah cudai merupakan kosakata bahasa Hindi yang memiliki sejumlah arti. Secara umum, arti kata cudai adalah hubungan dewasa antara lelaki dan perempuan. Kita mesti menguatkan BSSN dan kita penting untuk membuat security system yang baik. Bahkan selain membangun SDM dan infrastruktur yang baik, maka kecepatan internetnya dan coveragenya harus tinggi. Maka kalau kita kemudian membuat satu sistem infrastruktur yang bagus, jangan dikorupsi. Ini yang kemudian jadi persoalan. Maka tidak pernah selesai. Dan tentu saja LPDP itu punya potensi yang sangat tinggi untuk memberangkatkan orang-orang anak-anak hebat ke sana. Namun demikian, ketika mereka sudah balik mereka mesti diberikan ruang untuk bisa bekerja. BRIN bisa kita libatkan. Ya, mereka bisa membuat kolaborasi yang sangat bagus. Bahkan kemudian pengamanan di kepolisian, saya kira perlu cyber uh, institution yang dipimpin oleh jenderal bintang 3 dan kita perlu duta besar cyber. Baik, Mas ada sisa waktu? Ya. Baik, cukup. Dan sekarang Harap tenang. Hadirin harap tenang. Kita berikan kesempatan kepada tiga orang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.